7 makanan haram dimakan. Bangkai dan babi. Allah SWT mengharamkan bangkai sebab kemudaratan yang ditimbulkan dari matinya suatu binatang. Bisa jadi suatu binatang mati karena penyakit yang dideritanya sejak lama atau adanya penyakit baru, sehingga jika ia dimakan bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Semua bangkai binatang haram dimakan kecuali dua jenis binatang, yaitu ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang hukumnya halal untuk dimakan. Hewan disembelih tidak menyebut nama Allah SWT. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah SWT ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Hewan yang makan kotoran. Hewan pemakan kotoran jalalah termasuk dalam makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diceritakan Ibnu Umar. Muslim disarankan tidak makan daging atau susu yang dihasilkan hewan jalalah. Rasulullah SAW melarang daging dan susu dari jalalah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Darah yang mengalir. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Hewan yang bertaring. Ketentuan tidak makan hewan yang bertaring terdapat dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah. Muslim sudah selayaknya menaati anjuran ini karena termasuk dalam makanan haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Burung yang berkuku tajam. Sebagai hewan jenis unggas, burung sebetulnya halal dikonsumsi bagi para muslim. Namun ketentuan yang berbeda ditetapkan pada burung yang berkuku tajam. Sesuai dalam hadis yang diceritakan Ibnu Abbas, hukumnya menjadi makanan haram. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Hadis riwayat Muslim. Hewan yang dilarang dibunuh. Imam Syafi'i dan para sahabat beliau pernah mengatakan bahwa setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan. Semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab.